sering diserang netizen soal Amanda Manopo, Arya Saloka beri peringatan keras. Masih dikasih rezeki, ya mudah-mudahan rezekinya juga gak putus untuk saya aja, tapi untuk semua masyarakat bisa diberikan rezeki yang berkah terutama. Untuk teman-temanku yang selalu mendukung saya, mendukung Ikatan Cinta, mendukung apa yang karya-karya yang saya kerjakan, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Arya Saloka akhirnya memberi penjelasan soal tudingan dirinya kerap lengket dengan Amanda Manopo di luar syuting Ikatan Cinta. Jawaban Arya Saloka ini sangat menohok hingga menyinggung dosa dan nafkah keluarga. Arya Saloka menyadari jika di negara bebas dan demokrasi ini, semua orang bebas memberikan pendapat termasuk menilai dirinya. Akan tetapi Arya Saloka menegaskan pendapat bisa diberikan oleh siapapun dengan ada batasan yang wajar. Semua orang bebas dan berhak berpendapat, tapi jangan jadikan karena negara kita demokrasi. Tapi jangan semau-maunya, harus bisa ditempatkan dengan baik cara kita berpendapat dan berkomentar. Kata Arya mewajarkan sikap netizen culit. Tak hanya itu, Arya Saloka pun menanggapi isu jika dirinya membatasi diri dengan Amanda Manopo. Sok tahu, kata Arya. Soal kemesraan keduanya dalam adegan sinetron dan iklan yang disebut-sebut terlalu kebablasan ternyata tidak disoal Arya Saloka. Dia bahkan menyinggung soal dosa dan tentang cari makan untuk menjawab tudingan netizen culit. Arya Saloka tak menanggapi serius soal tudingan ada hubungan spesial di luar syuting Ikatan Cinta. Sebagai pribadi dan artis yang tengah naik daun, Arya Saloka sepertinya tidak terlalu termakan isu soal kedekatan dengan Amanda Manopo. Dia mengaku tak bisa melarang siapapun untuk memberikan komentarnya, apalagi hal itu diungkap di media sosial. Ngapain aja mah silakan, gue mah gak ambil pusing, ucapnya seperti dikutip dari kanal YouTube Indosiar pada Rabu 29 September 2021. Selain itu, Arya Saloka mewajarkan atas penilaian orang lain yang melihat hal itu dari luar. Dia pun mengatakan jika apa yang dilakukannya tidak akan dipikirkan karena dosa ditanggung masing-masing. Ya, itu hal yang wajar ya, mau gimana? Kita menanggapinya biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu dipikirkan dan dibikin heboh. Dosa ditanggung sendiri, kata Arya di kawasan Jakarta Barat. Bersama Amanda Manopo, Arya Saloka mengaku hanya bekerja secara profesional, tidak lebih dari itu. Dia mengaku bekerja secara profesional demi menafkahi keluarganya saat beradu akting mesra dengan Amanda Manopo di sinetron. Dengan alasan itulah, Arya Saloka mengaku tidak peduli sedikitpun dengan ocehan netizen culit soal pekerjaannya bersama Amanda Manopo. Gue kerja cari uang, gue kerja cari duit buat keluarga gue. Gue gak kasih makan mereka, mereka juga gak kasih makan gue. Yang dukung terima kasih banyak, yang gak dukung ya gak apa-apa, kata Arya menegaskan.